Sama pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Nah, di sini ada sebuah soal. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, itu yang A, bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini yang A ya. Yang A yang sini. Ini bilangan bulat yang kurang dari 5 ya, kurang dari 5, 5 ini ya. Kemudian dia kurang lebih dari 0, negatif 1, negatif 1 sini ya. Sehingga bilangan tersebut ya, yang kurang dari 5 dan lebih dari 1, berarti 0 ini kita kasih titik aja. 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 4 ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang B yang ini bilangan bulat lebih dari negatif 3, negatif 3 ini ya. Kemudian kurang dari 7, 7-nya sini. Sehingga angkanya ini ya, 2. 2 ini kita kasih bulat-bulat ya. 1. 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang kita kasih titik-titik seperti ini ya. Jadi nanti kalian bikin garis bilangan ya seperti ini, nanti kalian kasih titik-titik yang sesuai dengan pertanyaan ya. Jadi kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1 seperti ini, jadi di tengah-tengahnya ini. Kemudian yang B itu negatif 3 dan kurang dari 7 ya, jadi yang seperti yang B ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Atau bagi kalian yang mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi video ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.